Menjadi populer dalam TikTok tidaklah mudah. Ini butuh kerja keras. Kau harus buat konten sepanjang waktu. Mengetahui semua tren terbaru. Memberikan saran penting. Ciptakan gayamu sendiri. Apa itu? Wow! Ini undangan ke rumah TikTok. Akhirnya mereka mengenaliku. Sebuah undangan. Lihat, aku juga dapat. Hai, kau juga diundang? Sepertinya ini kolaborasi kejutan. Beri komentar, sukai, dan berlangganan. Aku sudah menunggu lama. Aku juga. Tidak semua TikToker bisa diundang ke rumah TikTok. Mereka sangat beruntung. Kenapa interiornya aneh sekali? Ini pesta bertema? Ini keajaiban TikTok lagi. Aku seperti orang baru. Ini sangat modis. Ini seperti jam kakekku. Salam para TikToker pemula. Aku kumpulkan kalian untuk memainkan permainan unik. Bertahanlah 24 jam dan menangkan hadiahnya. Seperti inilah awal mula film horor. Aku keluar. Jangan pedulikan dia, kita akan bermain. Ini rumah TikTok. Hal buruk apa yang bisa terjadi? Sampai di mana tadi? Ups, ada kesalahan dalam rencana sempurna. Kesalahan kecil karena memikirkan skema jahat. Ayo kita mulai. Hadiah dalam permainan ini adalah 1 juta pengikut. 1 juta, kami ikut. Silakan tanganmu, Nona. Aku pernah melihat baju olahraga ini. Itu pasti misi kita. Ayo lihat. Makanan. Sepertinya kue. Sekarang apa? Aku tahu yang harus dilakukan. Lihat dan pelajari. Aku lihat di serial drama. Voila! Selesai. Bagaimana? Ini berhasil? Tidak, Carol. Tidak berhasil. Kalau ini bagaimana? Sukai video kami. Kita dapat banyak suka tapi bukan penonton. Aku tahu, kita berada dalam rumah TikTok. Hampir, kita hampir berhasil. Aroma apa itu? Ethan, dari mana kau dapat? Aku tidak sarapan hari ini. Itulah yang kurang. Ini sebuah mahakarya. Bagus, kita dapat jutaan penonton. Kita harus merayakannya. Bagaimana dia bisa makan? Hore! Kita di jalur yang tepat. Kita dalam film kartun. Ini misi yang baru, bagaimana mendapatkan jutaan penonton. Oh, aku dan Ethan tahu cara menciptakan konten keren. Ayo mulai membuatnya. Cabai merah, bumbu, mustard, dan wasabi. Kita perlu makanan terpedas di dapur ini. Cabai campur atau cabai segar? Tentu saja keduanya. Masukkan semua ke blender. Jangan ragu-ragu, makin banyak makin bagus. Ini akan jadi minuman paling pedas di dunia. Tidak akan ada yang mampu mengatasi rasanya. Bagaimana dengan penontonnya? Apakah banyak? Penontonnya meningkat tajam. Ayo kita campur. Kelihatan bagus, kan? Kita hanya perlu sedikit lagi. Kita harus bagaimana? Aku mengerti. Ayolah, Scooby, kita bisa. Tuang lebih banyak lagi. Ayo ucapkan perpisahan. Aku terlalu muda untuk mati. Tunggu, tunggu. Lihat, 1 juta penonton. Hore, kita berhasil lagi. Aku akan ambil ini. Mungkin akan berguna nanti. Hehehe. Kita kehilangan. Tidak, apa yang kau lakukan? Lidahku terbakar. Ayo, aku harus mendinginkan mulutku. Berapa lama yang kau butuh? Sampai aku merasa lega. Kehilangan perhitungan berapa negara yang sudah dikunjungi. Tapi rasanya masih menghantui Ethan. Apa yang akan mereka lakukan? Berhenti, lihat ada pohon Natal, kaos kaki, dan susu. Apa sudah selama itu? Oh, ini membantu. Ayo cepat, pergi dari sini. Dan inilah aku bawa hadiah untuk anak-anak. Apa? Mana susu dan kueku? Siapa yang minum dari gelasku? Awas kau ya.
kita ada di mana? Teman-teman, kenapa semua orang membeku? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana bisa bantu mereka? Halo, untuk menyelamatkan mereka harus ciptakan penampilan trendy dan dapat jutaan penonton. Bukan masalah. Dan bagaimana kalau aku gagal? Tenanglah, Alice, tenang. Kau adalah blogger mode, kan? Ayo, lakukan ini. Merah muda adalah warna favorit Barbie. Ini tidak berhasil. Aku coba penampilan yang glamor. Masih belum berhasil? Tidak akan menyerah. Bagaimana dengan Barbie memakai bando? Bangunlah, teman-teman. Percobaan terakhir. Kalau tidak berhasil, semua gagal. Meja rias yang bagus. Oh, ada apa dengan Alice? Dia tidak bereaksi. Apa ini permainan baru? Kena kau. Kau mengelabuiku. Dengar, aku memenangkan babak ini. Kita dapat jutaan penonton. Ayo cepat. Kami percaya padamu, Alice. Untuk menyelesaikan level ini, mereka butuh 3 emoji ceria. Mereka hanya punya 2. Sepertinya Jet merasa agak sedih. Ayo bermain dan tunjukkan wajah lucu. Ini akan membuatnya tersenyum. Tidak ada keberuntungan. Bagaimana hadiahnya? Lihat sepatu ukuranmu. Barang baru membuatku bersemangat. Baik, akan kucoba. Apa itu? Sepatu bot jelly madu. Sepatunya bagus, tapi tidak istimewa. Luar biasa. Permennya banyak, sesuai namanya. Manisan membuat semua senang dan jumlah penonton meningkat. Aku sangat senang. Sel penjara, harus apa agar dapat jutaan penonton? Oh, aku tahu trik untuk itu. Berikan baju hangatnya. Ganti pakaian adalah keahlianku. Aduh, jangan khawatirkan aku. Apa yang terjadi? Penontonnya jadi berkurang? Apa Rose terluka dengan sia-sia? Oh, lihat stiker TikTok. Ini pasti ada artinya. Lepaskan, Ethan. Tentu saja, ini rumah TikTok. Jelly madu keluar dari pancuran. Oh, aku punya ide. Mandi jelly madu. Lihat, penontonnya makin banyak. Aku tidak bisa melihat. Dapat 1 juta penonton? Kau berhasil. Lihatlah sendiri. Wow. Bahkan lebih dari 1 juta. Bagus sekali, Ethan. Kau menyelamatkan kita dari penjara TikTok. Level selesai. Persiapkan dirimu, Jet. Apa kau menebak siapa yang sembunyi di bawah topeng selama ini? Ketik nama pengkhianat di kolom komentar di bawah. Kita bertemu lagi, para TikToker. Itu suara yang familiar. Ryan. Rencana licikku berhasil. Kalian berpikir aku takut dan kabur? Haha, tidak ada keberuntungan. Kau sangat jahat. Kau menjebak dan mengelabui kami. Salah. Ini jutaan pengikutmu. Jadi itu benar? Kita melakukan bersama tapi hanya salah satu yang dapat hadiah? Aku tahu. Kau ingin membuat kami bermusuhan. Kami tidak bisa dikelabui. Tidak ada yang lebih penting daripada pertemanan. Ayo, Ethan. Apa mereka pikir mereka tahu rencanaku? Mereka akan tahu betapa liciknya aku. Aku sangat naif. Jangan khawatir, kita juga percaya. Tanduk cocok padanya. Ada yang terjadi, ponselku banyak notifikasi. Hore! Masing-masing dari kita dapat jutaan pengikut. Pertemanan menang. Halo semuanya, senang bertemu kalian. Kita akan bicara tentang ketenaran. Apa ada tiket untuk dunia kepopuleran? Beberapa TikToker menjadi terkenal dalam semalam. Aku tidak tahu mereka sedang apa, tapi aku juga mau. Aku mau tahu cara mewujudkannya. Pesan baru. Undangan untuk ke rumah TikTok selama 24 jam. Hore, ini sebuah pengakuan. Beri suka untuk mendukung pertemanan para pahlawan kami. Semakin banyak tanda suka, makin cepat kami merilis video kedua permainan rumah TikTok. Hahaha.